kata ustaz. Apa kata ustaz? Punya bagi orang yang membaca istighfar di bulan Rajab, ya baik pagi, di pagi hari dan di sore hari, sambil mengangkat kedua tangannya, ya yarfa'u yadaihi wa yaqulu, dia berkata apa? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, sebanyak berapa? 70 kali setiap harinya, 2 kali. Berarti setiap hari pagi, ya setelah salat subuh, ya kemudian setelah salat asar atau setelah salat maghrib, 70 kali. Ya, maka apa? Lam tamas sanar lahu jilda. Maka apa, kulitnya tidak akan tersentuh daripada api neraka. Ini diantara amalan di bulan Rajab. Ya, kita dianjurkan untuk banyak apa? Istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, ya Rabbighfirli, cepat. Ya, cepat. Kadang-kadang ya kita butuh waktu untuk baca itu mungkin enggak sampai 10 menit. 70 kali. Tapi kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang subhanallah, setan ini mengelabui kita. Setan ini tidak berharap kita mendapatkan ampunan Allah. Dibuat kita sibuk kadang-kadang. Padahal keluar dari masjid, keluar dari sholat berjamaah kita, mungkin tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang penting. Kadang-kadang berjam-jam kita kuat di televisi, tapi di masjid koyok ono bara api ini sore. Kadang-kadang koyok-koyok panas gitu ya kita ini, tidak kerasan. Nah, karena itu kita paksa. Kita paksakan sampai kita merasa mendapatkan ketenangan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.